tidak sama Pak, kekebalan tubuhnya, daya tahan tubuhnya, reaksi badannya terhadap menerima obat itu banyak. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang efek sampingnya seperti kami. Kami nafas kemarin jenis Moderna. Moderna itu efek sampingnya sangat luar biasa gitu kan. Tetapi tidak sama, yang si A dengan yang si B kondisinya tidak sama. Tergantung kembali lagi ke daya tahan tubuhnya dan kondisi orang tersebut. Yang gitu, lebih Pak. Ringan efek sampingnya apa? Yang paling ringan sebetulnya ya Sinovac. Cuman karena memang sekali lagi Pak, ada barang ada harga gitu ya. Ada efektivitas, ada ini merek-merek vaksin. Sinovac itu kan hanya 63% efektivitasnya. Kalau Pfizer itu 98%. Kurang paham. Padahal Allah, kalau kita memang waktunya sakit, muluk-muluk 6M, 5M, 7M, 1M saja pakai masker setelah divaksin. Mungkin dengan perilaku seperti itu, pandemi itu akan cepat berakhir. Yang berbahaya demamnya yang terus-terusan, tapi kalau demamnya hanya meriang aja, ada. Karena setiap orang kan tidak sama Pak, kekebalan tubuhnya, daya tahan tubuhnya, reaksi badannya terhadap menerima obat itu lain-lain. Jadi ada yang biasa-biasa.